sahabat Mombi. Setiap tanggal 25 Desember, teman-teman Kristiani merayakan Hari Natal. Biasanya, kita akan melihat dekorasi dan benda-benda bertema Natal di banyak tempat di seluruh dunia. Ada 4 gambar di sini. Kita mulai dari gambar nomor 1 ya. Yang manakah gambar nomor 1? Benar, gambar nomor 1 yang berwarna hijau. Apakah kamu tahu apa nama benda ini? Tepat sekali, ini adalah pohon Natal. Bahasa Inggrisnya pohon Natal adalah Christmas tree. Christmas tree. Ikuti sekali lagi ya. Christmas tree. Pohon Natal berbentuk seperti pohon cemara yang dihias dengan pernak-pernik supaya terlihat lebih indah. Sekarang kita ke gambar nomor 2. Yang manakah gambar nomor 2? Kamu benar, gambar nomor 2 yang warna coklat. Apakah kamu tahu apa nama hewan ini? Betul sekali, ini adalah rusa. Bahasa Inggrisnya rusa adalah reindeer. Reindeer. Ikuti sekali lagi ya. Reindeer. Dalam kisah Sinterklaas, rusa adalah hewan yang menarik kereta dan mengantarkan Sinterklaas membagikan hadiah. Nah, sekarang kita ke gambar nomor 3. Yang manakah gambar nomor 3? Benar, gambar nomor 3 yang berwarna merah. Apakah kamu tahu apa nama benda ini? Tepat sekali, ini adalah kado. Bahasa Inggrisnya kado adalah present. Present. Ikuti sekali lagi ya. Present. Saat perayaan Natal, beberapa orang akan saling memberikan kado Natal untuk masing-masing anggota keluarga. Sekarang kita ke gambar nomor 4 ya. Yang manakah gambar nomor 4? Kamu benar, gambar nomor 4 yang warna hitam. Apakah kamu tahu apa nama benda ini? Betul sekali, ini adalah manusia salju. Bahasa Inggrisnya manusia salju adalah snowman. Snowman. Ikuti sekali lagi ya. Snowman. Manusia salju terbuat dari salju yang dibentuk seperti bola dan diberi mata, hidung, serta mulut. Nah, itu tadi beberapa hal dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan Natal. Ada pohon Natal yang disebut Christmas tree, rusa yang disebut reindeer, kado yang disebut present, dan manusia salju yang disebut snowman. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.